Guys, welcome back to my channel. So, as you guys can see from the title of this video, jadi hari ini will be the last day of me being in Melbourne, which is so sad. Dan sekarang udah jam 4. Terus start flight aku jam 12:30 malam. Jadi mungkin takut setengah jam 7:30-8 aku bakal pergi ke airport dan aku bakal tunjukin kalian sekarang prosedurnya gimana sih buat pulang ke Indonesia. By the way, aku pulang itu for good, jadi it's so sad, but I'm so excited juga karena aku udah lama gak pulang Indo, jadi aku seneng banget akhirnya bisa ketemu keluarga lagi. Okay guys, jadi ini aku ada 3 koper. 2 koper itu bagasi dan satu yang kabin. Terus tadi aku udah timbang kan dua-duanya, dan kayaknya agak lebih sih. Jadi yang kayak dua-dua itu 17 kilo each dan aku dapat 30 kilo sebenarnya. Cuma we'll see, semoga bisa atau harus ada yang aku pindahin. Dan ini buat kabin, aku udah timbang ini 7 kilo pas. Dan aku udah masukin juga sih kayak coat aku sama satu outer di sini, karena takut keberatan gitu kan di sana. Jadi ya, ini dia barang-barang yang harus aku bawa. Bikin soft dikit. Kiru. Lanjut. Aku hari ini nge-vlog. Oh ini, awesome. Which one? Me? Two. Bye, Jayla. We're gonna miss you. It's Jayla's last day. Terus mobilnya lagi protes. Because karena mereka gak pakai seatbelt. Kita gak ada space. It's both of us. Yes. Ya, yeah, both of you. Itu ada warnanya merah. Jadi kita sekarang mau makan dulu, makan malam. Oh, hi all. Hi all. Oh, mine doesn't work. Oh, that's me now. Hey, you should turn that setting. Perkumpulan orang-orang halus bikin kayak gini. Ini di cover jadi ini makanan kita. Ada tofu telur. Ini 2 mie, yang satu pakai daging. Ini brand noodle pakai barbecue pork. Barbecue pork itu yang beef curry enak banget, rendang parah. Ini namanya apa tadi? Kerabu chicken guys. And then yang itu Hainan chicken. Coba ditanya. Gimana? Keraton. Dia bingung mukanya. Selamat makan. Kita cuma 7 jam guys, ini ngantrinya panjang banget. Gak tahu deh keburu atau enggak. Untungnya mereka udah antri ini. Kita jokiin. Thank you. Kita joki setengah jam loh tadi. Setengah jam ya? Enggak. Ini panjang banget, aduh semoga keburu ya. Sekarang jam 9:30. Masih acting. Jadi aku habis ngantri, habis boarding akhirnya, walaupun overweight dan harus bayar, nggak apa-apa. Teman-teman, bye. Hey guys, jadi aku habis check in, habis gobel-gobel sama teman-teman juga dan masuk akhirnya balik lagi ke airport Melbourne. Okay, jadi
one spring day Salaim을 지는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away Salah kostum lagi, aku pakai hitam semua kan, jadi kayak nyerep gitu. Semoga makanannya enak. Jujur kenyang banget sih, karena tadi baru sarapan di pesawat. Tapi coba kita lihat bakal ngemil apa. First food in Indonesia. Kopi es taki. Kopi es taki, kopinya enak. Ini. Aku belum coba di sana. Itu ada corgi. Oh, cutie. Oh my god. Es tebu pertama. Terakhir aku minum es tebu itu pas SD, jadi lumayan kangen. Dan aku sekolah sebenarnya es tebu. Dan ini es tebu apa? Lemon. Es tebu lemon. Jadi ini makanan kita hari ini. Ini adalah mie yang pakai bakmi Singkawang ya, pakai bacon. Pakai bacon. Kalau ini pakai ini apa namanya? Capcion. Ini nasi campur. Ada kuahnya. Mari kita makan. Panas banget. Gitu ya. Ini mie-nya kangen banget sama mie Indo. Beda banget. Coba dong lapcongnya. Lebih manis ini. Saya agak asin udah lama ya. Kuahnya enak nih mau. Di sini kuah mie-nya. Kalian enak kuahnya? Kamu semua belinya di situ. Iya. Nah, ini kuah nasi campur. Ya. Oh, ini enak. Kuah mie. Selanjutnya kita coba kopi es taki. Jadi ini kopi susunya bukan kopi hitamnya. Tadi kamu request susunya apa? Enggak ya? Dikurang. Oh, dikurangin susunya. Enak. Enggak terlalu manis. Enak. Enak.
Guys, I'm finally home. Setelah tadi dari Jakarta itu macet cukup panjang, dan di Bandungnya juga macet, dan tadi baru sampai rumah sekitar 5:30. Terus habis itu mandi, beberes, akhirnya gila kan udah lengket banget ya, mukanya udah minyakan banget, dan akhirnya bisa bebersih, bisa mandi, bisa keramas, kayak berasa fresh banget gitu. Dan habis itu makan malam sama keluarga, seneng banget akhirnya bisa kumpul bareng lagi. Dan sekarang udah jam 8, which is di sana jam 11, tapi kayak belum terlalu ngantuk sih. Semoga bisa langsung benerin jam tidurnya juga ya hari ini. Jadi aku sekalian mau ngasih tahu apa aja sih yang harus dipersiapin waktu pulang ke Indo saat ini ya, by this time. Jadi regulation-nya tuh beneran gak ribet sama sekali compared to waktu masih COVID yang banyak banget. Jadi aku cuma butuh, jadi kan aku punya vaccination certificate itu punya Australia kan, jadi kita butuh transit itu ke international vaccine, which we can do through apa sih namanya, MyGov, dan di situ kalian bisa pilih langsung translate ke international vaccination, dan cukup screenshot sih. Kalau misalnya kalian takut mungkin HP-nya mati atau kayak gimana, bisa di print juga buat jaga-jaga. Dan yang paling penting adalah download aplikasi Peduli Lindungi. Dan karena kita butuh banget aplikasi itu buat di Indo, kita harus scan buat sana sini gitu. Jadi aku download itu, terus aku masukin details sertifikat vaksin aku yang di Aussie. Jadi tiga-tiganya sama semua tanggalnya aku masukin, dan harus tunggu 2 minggu buat itu bisa di verified gitu. Jadi waktu udah diterima, udah di verified, jadi kita punya vaksin sertifikat tuh punya ada yang kayak versi Indonya juga gitu. Tapi itu yang mempermudah kalau kita scan macam-macam, mau masuk sana sini, scan itu udah langsung bisa okay gitu loh, bisa verified. Yang penting itu kalian harus udah fully vaccinated baru bisa lebih gampang kemana-mana. Gak perlu quarantine, gak perlu tes PCR juga, dan it's so much easier guys. Jadi itu adalah dua hal yang sangat penting. Sisanya kalian tinggal lewat-lewat, paling harus urus declaration biasa lah ya, sama email kalau kalian beli device dari luar gitu, mau dibawa ke Indo. Dan ya, jadi itulah perjalananku selama dari Melbourne ke Indonesia. Apa ya, it's still a mixed feeling sih, aku kayak gak percaya juga udah di Indo tapi gak bakal balik lagi ke Aussie gitu. It's still sad, tapi aku juga seneng akhirnya bisa balik lagi ke tempat ini, bisa balik ke rumah gitu, dan udah lama banget gak balik kan. Dan maaf banget kalau misalnya vlognya ngaco, kayak banyak lompat-lompat dan gak terlalu banyak ngomong waktu aku di airport, karena jujur itu ngangkat koper sama dorong-dorong 3 koper kayak lumayan ribet. Dan ya, jadi itu aja yang bisa aku tunjukin ke kalian. I hope you guys like the video and I'll see you guys next time.